setelah kita lakukan penyelidikan, rekan-rekan dari Reskrim berhasil mengamankan kurang lebih 7 orang yang diduga sebagai pelaku dari kegiatan atau tindak pidana bajing loncat ini. Dan ini tentunya sudah menjadi perhatian kita semua, sudah cukup meresahkan bagi para pelaku usaha dan juga para pelaku usaha angkutan truk, yang mana kami juga sudah menjadikan ini sebagai salah satu atensi untuk kami ungkap. Alhamdulillah kemarin rekan-rekan dari Reskrim berhasil mengamankan para pelaku. Untuk sementara para pelaku kita kenakan pasal 363, yaitu pencurian dengan pemberatan. Kok menggunakan motor ya Pak? Ya, jadi modusnya ada yang pada saat truk ini melambat, ada di putaran melambat, mereka kemudian naik ke bagian belakang truk dan mengambil. Ada juga pada saat truk ini berjalan, mereka menggunakan sepeda motor, ya, sepeda motor, baik mengambil karungnya langsung atau menggangsir atau digancu karungnya sehingga barangnya bisa keluar.